Hai semua, annyeong. Ketemu lagi nih. Video ini adalah video kolaborasi kedua ya buat Vim. Ada suara ayam. Dan ya kali ini kita mau bikin ini bukan challenge, karena kita di Vim itu juga mau kasih pengetahuan ya buat yang nonton. Nggak cuma challenge aja, tapi challenge juga nanti ada lagi ya. Kalian stay tune aja, apa tungguin kolaborasi berikutnya dari Vim. Cuman yang untuk kali ini kita bikin itu tentang 5 fakta kota di mana kita tinggal gitu. Dan kemarin gua udah bikin ya syuting di tempat yang gua anggap merupakan jantung dari kota di mana gua tinggal itu. Dan abis ini gua kasih liputannya, semoga bermanfaat buat kalian ya. Oke. So guys, fakta pertama. Jadi Mons itu, kota yang kita tinggalin ini, merupakan ibu kota Hainu. Ini wilayah yang berbahasa Prancis. Habitatnya itu sekitar 100.000 orang ya. Jadi kalau untuk ukuran Belgia ya itu lumayan loh. Kalau untuk ukuran Belgia, karena Belgia kan kecil ya. Fakta nomor 2 ya. Di Mons ini ada yang namanya patung monkey, patung monyet, oke? Dan menurut kepercayaan, kalau kita pegang pakai tangan kiri, ini bakal membawa keberuntungan katanya. Jadi kalau kalian mampir ke Mons, jangan lupa lihat ini ya. Ini adanya di Grand Place ya. Jangan lupa diusap-usap tuh, lihat kan kepalanya kinclong sendiri. Mayornya Mons itu namanya Elio Di Rupo, oke? Dia mantan Prime Ministernya Belgia. Dan dia tuh udah lumayan lama juga ya jabat jadi Mayor Mons. Dan juga dia kepala dari Partai Sosialis, yang kebetulan dia juga gay. Tapi ya no problem buat orang sini, oke? Fakta nomor 4 guys. Jadi di Grand Place ini, di belakang, setiap tahun di Mons itu ada festival yang namanya Dudu. Isinya ya perkelahian antara Saint George dengan naga. Dan mereka juga ada iring-iringan, arak-arakan kayak gitu, ngedorong kardor. Itu kardor itu bahasa Indonesianya adalah kereta emas, yang di dalamnya ada tulang dari Saint Woodrow. So guys, fakta nomor 5. Di belakang gua ini merupakan karya artis Belgi yang bernama Arneka. Judulnya itu The Passenger. Jadi ini dibikinnya dari kayu-kayu ya. Ini orang-orang ngeliatin gua cuman bodo amat. Dan dibangunnya itu kalau nggak salah waktu 2015 akhir ya. Tapi terus sebulan kemudian kolaps, rubuh. Dan ini memakan banyak banget ya biaya. Ini nih sekitar 400.000 euro. Seorang orang pada protes, kenapa membangun seperti ini yang cuma bertahan selama 1 bulan menghabiskan 400.000 euro. Jadi kemudian Arnes Kens itu ngebangun lagi secara gratis, jadi dikasih garansi gitulah ya. Dan ini merupakan gerbang menuju ke Grand Place. Jadi ke arah sana itu Grand Place yang tadi gua kasih lihat. Begitu guys. Jadi dengan demikian 5 fakta tentang Mons gua ini selesai. Thank you for watching. Dan buat kalian yang mau tahu kota-kota lain, ada anggota Vim yang juga meliput tentang kota mereka. Dan itu ya sangat menarik ya. Jadi kita tahu kota-kota lain di dunia ini gitu. Kalian bisa lihat di description box list-listnya yang partisipasi tentang fakta. Nyebrang dulu. Tentang fakta di mana mereka tinggal, kota mereka tinggal. Oke. Anyway, sampai di sini. Thanks for watching. Ciao.